Saya mau menghapus dulu. Oke, seperti itu, dan saya kembali di sini, saya cek lagi. Jika email, saya cek di sini. Oke, di sini email. Jika DAGG email tidak sama dengan dolar EM, maka ada proses ini, else, telah ada dalam database. Seharusnya benar. Oke, saya cek sekali lagi. Dan untuk memudahkan, saya menambahkan echo titik koma dan terima kasih telah mendaftar. Oke, mungkin semacam ini, lalu saya klik simpan dan saya pergi ke sini, reload. Saya memberikan nama sama, dan di sini email sama. Saya klik nama tampilan sudah ada di database, dan saya memberikan oke. Dan di sini 123, email sama. Oke, masih masuk, berarti ada kesalahan di pengecekan. Oke, di sini sebenarnya kita memberikan where dan nama, lalu sama dengan, dan di sini adalah ini dolar NT. Dan di sini saya tidak memakai ini. Saya hapus. Dan di sini saya langsung memberikan RAGG. Oke. RAGG dan sama dengan 1. Jika ditemukan. Ini artinya jika ditemukan. Dan saya mau mengcopy ini. Saya copy, lalu saya taruh di sini. Setelah email dideteksi, saya memberikan mungkin semacam ini. Dan di sini saya masukkan juga. Dan di sini saya ganti dengan EM. Oke. Semacam itu, dan di sini saya juga memberikan hal yang sama, RAGG sama dengan 1. Oke, tidak sama dengan, dan di atas juga tidak. Oke, jika saya simpan sekarang, saya cek lagi di sini. Oke, saya masuk ke daftar. Lalu nama sama. Maka nama tampilan sudah ada di database. Dan jika saya memberikan mungkin asas semacam itu, lalu 123 juga, dan emailnya adalah ini. Oke, di sini kurang. Ini seharusnya email. Email. Oke, saya simpan lagi. Dan saya coba lagi. Jika saya memberikan mungkin semacam ini, lalu 123 juga, dan di sini emailnya sama. Daftar. Oke, ada kesalahan ternyata. Di sini sudah ada masuk banyak ini. Oke, mungkin variabelnya saya ganti dulu.
saya memberikan variabel 2. Dan di sini saya memberikan 2 juga, lalu di sini 2 dan di sini 2. Jika saya simpan, saya coba lagi. Dan saya klik daftar. Oke, saya hapus beberapa. Di sini saya hapus. Yes. Lalu saya kembali ke sini dan saya memberikan ini password, lalu email. Oke, alamat email telah ada dalam database. Dan jika kita lihat di sini, maka tidak ada penambahan data baru. Oke, saya masih mempunyai 2 data. Dan jika saya juga mempunyai mungkin ini nama yang sama, lalu emailnya juga sama, nama tampilan, dan saat ada keterangan seperti itu, tidak akan ditambahkan di sini. Selanjutnya kita akan membuat konfirmasi untuk pendaftaran. Dan nanti kita redirect ke konfirmasi, dan orang bisa mengirimkan konfirmasi ke emailnya. Sekian tutorial, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.